Pura Besaki sebelumnya masuk dalam zona berbahaya Gunung Agung karena jaraknya berkisar 7 km dari puncak. Pasca dipersempitnya zona merah menjadi 6 km akhir Desember lalu, kawasan Pura Besaki kembali dibuka. Aktivitas warga yang hendak beribadah dan wisatawan pun berangsur-angsur normal. Jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan, hanya saja aktivitas wisatawan yang berkunjung ke pura masih dibatasi. Wisatawan hanya diperbolehkan masuk sampai area halaman pura saja. Di tanggal 28 Desember 2017, pariwisata Besaki sudah dibuka. Dan khususnya kunjungan wisatawan sudah mulai ada ke Besaki. Yang rata-ratanya, kalau dirata-ratakan kita sudah kedatangan wisatawan asing 166 orang per hari. Dan untuk wisatawan domestiknya sudah rata-ratanya 66.